janji Tuhan percaya malam ini sesuatu terjadi dia lebih setia dari manusia dia lebih mampu dari manusia di sepanjang hidupku Amin bagian saudara dan saya setia sama Tuhan kami kan setia Tanganmu dengan bangga malam ini. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Kawal aku lebih lagi malam ini, bilang sama keadaanmu: tiada Tuhan. Awal lagu ya, setia. Sebelum kita masuk dalam kebenaran Firman Tuhan, pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan, percaya sesuatu yang hebat terjadi, minta sesuatu yang baru pada malam hari ini agar engkau bukan hanya sekedar beribadah. Tapi engkau berjumpa dengan Tuhan Engkau bukan hanya sekedar mengangkat tangan Tapi engkau pulang bawa sesuatu dari Tuhan Lantai tiga, lantai empat Setiap saudara Jangan lihat kiri kanan saudara Engkau datang karena Tuhan yang panggil Engkau datang karena Tuhan yang menaruh kerinduan di hatimu Engkau datang karena engkau sadar Engkau butuh Tuhan, engkau perlu Tuhan Doa sama Tuhan Bilang Tuhan aku ada di rumahmu Bapak aku datang dalam hadiratmu Bahkan engkau yang pelayanan sekalipun, Tuhan juga mau bekerja melalui saudara. Bilang sama Tuhan, malam ini aku pulang bawa berkat. Malam ini aku pulang bawa mujizat. Malam ini aku pulang bawa jawaban doang. Kau yang menonton live streaming, Tuhan juga bisa jamah saudara. Bahkan engkau yang sedang terkapar di rumah sakit, Tuhan sanggup lakukan mujizat buat saudara. Bangkitkan imanmu, percaya sesuatu yang hebat terjadi. Ayo, Bu! Ayo, Pak! Anak-anak muda! Ini bukan sekedar pertemuan. Ini perjumpaan dengan Tuhan. Ini bukan sekedar ibadah biasa, rutinitas biasa. Malam ini surga hendak mengirimkan mukjizat bagi saudara. Yang dahsyat Tuhan siapkan, yang baru jauh dari apa yang saudara pikirkan. Engkau sedang membutuhkan sesuatu, bilang Tuhan, aku beriman, aku pulang bawa mukjizat. Tuhan aku beriman, aku pulang bawa jawaban doa. Tuhan aku percaya sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup kami. Meteraikan setiap kami. Kami pulang dengan iman kepada Yesus. Kami terima tubuh darah. Kami terima pengurapan. Kami terima muzizat. Sakit penyakit tidak ada dalam tubuh orang benar. Kemiskinan kebangkrutan tidak dapat menghalangi iman kami kepada Tuhan. Kami pulang menerima berkat bawa muzizat. Pakai hambamu dia setiap lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Tidak ada perkataan yang sia-sia kami cabut kami patahkan. Hikmat manusia tidak berkuasa. Agar Tuhan pakai lidah bibir hamba mengalir dengan derasnya. Hikmat marifat isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan, rencana Tuhan. Dinyatakan dengan derasnya bagi setiap kami. Setiap kata kalimat tanda kuasa muzizat mengalir dengan derasnya. Wibawa ilahi tercura. Bahkan kami berdoa jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Namun nama Yesus yang senantiasa dipermuliakan segala yang jahat kami cabut kami patahkan kuasanya Allah roh kudus engkau disambut di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan gereja Tuhan gereja Tiberias sama-sama dengan bangga kita katakan Amin, kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita Silakan duduk kembali saudara Haleluya, terimalah salam dari mimbar ini Shalom Tiberias masih bisa lebih. Kita kasih tepuk tangan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada gembala sidang yang saya hormati. Bapak dan Ibu Pariaji untuk kepercayaannya. Melayani saudara pada sore malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Apapun Alkitab saudara, Alkitab elektronik atau Alkitab cetak. Mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi di atas kepala. Sebagai wujud pengakuan, kita akan otoritas kebenaran Firman Tuhan. Mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah Firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya, aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima Firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya, kita katakan. Amin, bilang kiri kanan saudara, katakan sesuatu yang dahsyat terjadi malam ini. Bilang sama yang baru ngomong, pegang kuat imanmu, bilang saudara. Haleluya saudara kita masuk dalam bagian terakhir dari tema khotbah penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias saudara kemarin saya membahas mengenai tiga bagian penting dan ada begitu banyak feedback yang menarik dari jemaat mereka berkata mereka diberkati mereka berkata mereka merasa firman Tuhan itu seakan-akan berbicara kepada mereka terutama bagian mengenai Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera damai sejahtera tidak ada hubungan nya dengan kekayaan. Karena ada banyak orang kaya tapi nggak punya damai sejahtera. nggak bisa tidur, hidupnya nggak tenang. Mengalami begitu banyak kegelisahan dan ketakutan. nggak terhitung berapa banyak obat yang mereka minum untuk mereka mengalami damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan yang namanya keterkenalan. Ada banyak para orang-orang di entertain industri. Terkenalnya minta apun. Tetapi apa yang mereka citrakan di luar dengan apa yang mereka alami ketika mereka sendirian berbeda. Mereka Lari ke drugs, mereka lari ke yang namanya dosa seksual, mereka rali dengan menghabiskan uang dan sebagainya. Tetapi hanya sementara menutupi ketakutan, kegelisahan mereka, hanya sementara menutupi yang namanya uh, keinginan mereka. Semakin mereka mencari damai di luar Yesus, akan semakin dalam kesepian hidup mereka. Oleh karena itu, saudara yang punya Yesus, Yesus menawarkan damai sejahtera bagi saudara. Katakan Amin. Pegang damai sejahtera itu, peluk damai sejahtera itu, tinggal di dalam damai sejahtera itu. Katakan amin. Dan yang kedua, dikatakan Yesus, "Datang saudara, mengapa ia tidak langsung terbang ke surga? Mengapa dia menunda keberangkatannya ke surga untuk menyatakan kepeduliannya?" Saya mau bilang sama saudara, "Dari mimbar yang kudus ini, Tuhan peduli sama saudara." Tuhan sayang sama saudara, Dia mengerti apa yang saudara alami. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan Dia mengerti. yang kita lebih keras lagi gadingnya satu dua tiga namun satu yang lebih semangat lagi bila sampai muzizat sekali lagi namun satu yang dia pinta namun satu yang dia pinta sambil angkat tanganmu bilang Tepuk tangan di atas kepala saudara. Sama-sama bilang sama saya, saya terima mukjizatnya. Rumah pribadi, promosi, kesembuhan, pasangan hidup, Jawaban doa kemenangan, pembelaan Tuhan, curahkan dari surga pada malam hari ini buat saudara. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Dan yang ketiga, Alkitab katakan apa yang Yesus lakukan, mengapa ia menunda keberangkatannya ke surga untuk membuktikan bahwa tanpa Tuhan, apapun yang kita kerjakan, pasti apa. Saya berharap kemana saudara melangkah mengandalkan Tuhan. Saya berharap apapun yang saudara pekerjakan, andalkan Tuhan. Kalau pindah ke kantor yang baru, jangan mulai bekerja tanpa minta tuntunan Tuhan. Kalau saudara ada bisnis, jangan mulai berani bisnis tanpa minta penyertaan Tuhan. Kalau saudara punya rumah baru, jangan masuk ke rumah baru itu tanpa minta penyertaan Tuhan. Karena apapun yang saudara kerjakan di luar Tuhan, sasaran empuk iblis. Apapun yang saudara miliki, kalau saudara tidak serahkan kepada Tuhan, under attack-nya mereka. Apapun yang saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dengan kuasa darahnya. Katakan amin. Apapun yang saudara miliki di dalam perlindungan Tuhan, bukan hanya Tuhan jaga, tapi Tuhan lipat gandakan. Katakan Amin. Dan yang keempat, saudara kita akan selesaikan pada malam hari ini. Mengapa Tuhan menunda keberangkatannya ke surga? Kalau sudah saya menunda, dan mengapa Dia harus menjumpai murid-muridnya? Yang keempat untuk mengingatkan untuk saudara dan saya, manusia selama masih hidup, selama bernafas, selama berjalan memerlukan muzizat. Sama-sama bilang sama saya, saya butuh muzizat. Bilang kiri kanan Saudara, muzizatnya disediakan. Amin Saudara? Kita buka dasar firman Tuhan Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Yuk, 3 2 1 ya. Ayat yang kedua, orang banyak Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat muzizat-muzizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saya berdoa siapapun kau yang sakit malam hari ini walaupun tidak ada atar kau tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkan saudara. Saya berdoa saudara yang menonton di hari ini Sekalipun saya nggak ada di tempat saudara Karena Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu Berdoa demi nama Yesus Engkau mengalami kesembuhan saya berdoa saudara pulang dari tempat ini engkau tidak dengan tangan hampa. Saudara pergi ke restoran pulang pasti kenyang. Saudara pergi ke, toko, ke tukang rambut pulang rambut menjadi rapi. Saudara pergi ke rumah Tuhan. Saudara pulang bawa kuasa dari Tuhan. Dikatakan Saudara Tuhan memberikan suatu perlengkapan perang yaitu apa perlengkapannya kuasa dan muzizat di akhir zaman ini Tuhan tahu tanpa muzizat tanpa kuasa kita gampang dikalahkan Tuhan tahu makanya sebelum dia naik ke surga dia hembuskan kuasa itu kepada saudara melalui rohnya yang kudus dikatakan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga mulai hari ini apapun yang kau doakan ada kuasa di dalam saudara Iblis mau saudara merasa engkau nggak berdaya. Iblis mau melumpuhkan imanmu. Iblis mau saudara melupakan bagian penting ini bagi orang percaya. Kalau engkau percaya kepada nama Yesus, detik itu juga kuasa yang Yesus miliki mengalir dalam diri saudara. Wah, aminnya gak yakin. Amin. Pak, Bu, kalau engkau bilang Yesus adalah Tuhan, engkau mempercaya dengan segenap hatimu, mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Kemana kakimu melangkah, tanah sekalipun tanah dikutuk, Tuhan ubah menjadi tanah diberkati. Orang boleh gagal mengerjakan apapun, tapi kalau engkau orang benar yang mengerjakannya, Tuhan buat berhasil. Orang boleh ngomong apa saja perkataan orang gak punya kuasa, perkataanmu anak Tuhan punya punya kuasa. Kalau kita bicara mengenai kuasa, apa sih muzizat itu? Apa sih muzizat itu? Sedikit belajar teologi dalam bahasa Latin. Muzizat menggunakan kata miraculum. Miraculum itu artinya berasal dari kata mirari yang artinya to wonder at atau ketakjuban atau keheranan kepada sesuatu yang mengejutkan dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Ibrani kata muzizat menggunakan kata ot yang artinya tanda atau sign atau menggunakan kata mopet yang artinya keajaiban dalam bahasa Yunani kata muzizat menggunakan kalimat dunamis. Yang artinya muzizat yang berarti tindakan yang dahsyat. Dari kata dunamis muncul kata dinamit, meledak. Kalau saudara punya Yesus, di dalam saudara ada kemahakuasaan Tuhan. Katakan amin. Yang anytime bisa meledak kalau saudara aktifkan. Yang anytime bisa saudara keluarkan. Kalau saudara keluarkan dengan iman, katakan amin. Dikatakan berikutnya, menggunakan kata semeon. Yang artinya juga kurang lebih tanda seperti dalam bahasa Ibrani, yang artinya sejajar dengan kata "ot" atau "teras", yang berarti sesuatu yang luar biasa, sama-sama bilang sama saya, kuasa yang menakjubkan, yang luar biasa, yang luar biasa ada di dalam saya. Amin, saudara tinggal pakai, sama-sama bilang sama saya, yang perlu saya lakukan, saya praktekkan. Renhat Bongke ngomong demikian dalam sebuah wawancara. Dikatakan demikian, kalau engkau ingin mengalami muzizat, engkau perlu keluar dari perahumu dan berjalan melewati Yesus. Berjalan mendekati Yesus di atas gelombang. Saudara enggak bisa lihat muzizat kalau masih di atas perahu. Ketika Simon Petrus di atas perahu, dia berkata kepada Yesus, kalau engkau Tuhan suruh aku ke sana. Di mana muzizat? Ketika Petrus turun ke air. Di situ ada muzizat. Petrus mengalahkan hukum alam. Dia berjalan di atas air. Kalau Petrus hanya di atas perahu, nggak ada mukjizat. Kalau kita ingin melihat God in action, saudara juga harus action. Saya ulang sekali lagi: kalau saudara ingin melihat God in action, kalau saudara ingin melihat Tuhan bekerja, ada bagianmu juga harus action. God in action, kita juga harus action. Kalau kita cuma bilang Tuhan action dong dan kita cuma di kamar doang, kaum rebahan tiap hari nonton Netflix, Vizenzo, Sabtu ini ada lagi dia, episode 16, kau tahu menonton. Saya berharap itu diburu, karena gitu udah habis. nggak tahu ya, sidul, sidul atau sidul? God in action. Renat Wongke bilang kalau engkau ingin melihat muzizat, engkau perlu keluar dari perahumu. Kalau engkau ingin lihat muzizat, engkau nggak bisa menghidupi kekristenan yang biasa-biasa aja. Engkau nggak bisa jadi Kristen yang datang ke gereja sebentar-sebentar, dengar firman sedikit-sedikit, menyembah sedikit-sedikit, pulang bawa berkat sedikit-sedikit engkau harus datang engkau harus action dikatakan seorang hamba Tuhan dikatakan demikian Smith Wigglesworth seorang hamba Tuhan yang ternama mengatakan demikian Smith Wigglesworth dalam terjemahan uh, Indonesianya Tuhan bagian kisah para rasul tertulis karena para rasul mengat, menyatakan iman mereka melalui tindakan di dalam uh, melalui iman menyatakan iman melalui tindakan di dalam hidup mereka mereka menyatakan mukjizat Allah melalui apa tindakan mereka, keluar dari zona nyaman mereka. Abraham gak akan disebut sebagai bapak orang beriman kalau cuman tinggal di Urkastim, dan dia gak akan disebut sebagai orang-orang hebat kalau cuman ketakutan. Halo, kalau saudara dan saya, para murid, tidak akan menjadi sebut para rasul yang luar biasa kalau mereka tidak action dengan Tuhan. Bagian saudara dan saya melakukan bagian saudara. God in action, kita juga harus apa? harus action. Bilang kiri kanan saudara, kita juga harus harus action. Amin saudara. Kekristenan adalah agama yang penuh mukjizat atau tidak sama sekali. Pilihannya cuma dua. Saudara mau jadi Kristen yang bilang mukjizat udah nggak ada lagi, cuman zaman dulu. Atau saudara yang mau bilang setiap hari adalah hari yang penuh mukjizat Atau saudara mau bilang pokoknya aku ikut Yesus, pasti banyak mukjizat saya berdoa ada mujizat dalam hidup saudara. Saya berdoa setiap kali bos saudara cari orang untuk dipromosikan. Gak tahu dari mana mujizat Tuhan buat. Semua gak masuk, cuman kau yang masuk. kok jahat banget doamu. Saya berdoa hidupmu dan hidupku malam ini penuh mujizat. Gak tahu dari mana orang punya toko, saudara buka toko. Gak tahu dari mana tokomu, gak tahu dari mana Tuhan buat tokomu ada di situ. Pokoknya orang lebih pilih toko saudara daripada toko yang lain. Kalau engkau anak-anak muda sedang cari pasangan hidup saya berdoa dari semua laki-laki ganteng di dunia mereka pilih saudara. Yang belum yang punya istri jangan amin-amin aja lo. Gue salipkan lo hari ini. Loh. Kenapa? Karena ada minyak di jarah saudara. Ya kan? Dikatakan demikian saudara. Yuk sama-sama kita lihat Yohanes 11. Yohanes 11 ayatnya yang ke-40. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Berapa banyak sini yang percaya kepada Yesus bisa angkat tangan saudara? Kalau engkau percaya, benar-benar mempercayai malam ini pulang dari tempat ini, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin saudara, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Salah satu dasar pengajaran kekristenan adalah kebangkitan. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin orang bisa mati dan bangkit. Yesus membuktikannya, kematian tidak dapat mengalahkan dia. Agar hari ini engkau percaya kalau engkau mengikuti Yesus tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Engkau berhak untuk meminta. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Yohanes sama-sama 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3 2 1 ya. Namun seperti ada tertulis aku sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga, sebab itu kami juga apa? Kalau saudara percaya, perkatakan imanmu. Kalau saudara percaya, ucapkan perkataan saudara. Setiap kali bangun pagi, ucapkan iman saudara. Perkatakan, aku hari ini diberkati berkelimpahan. Hari ini aku melangkah menemui kemurahan Tuhan. Hari ini apapun yang kerjakan, Tuhan kirim orang untuk menolong aku. Hari ini, kemana aku melangkah? Tuhan, mampukan aku! Perkatakan firman, ada kuasa di balik perkataan firman, karena aku percaya. Sebab itu, aku berkata, 'Kata berkali-kali saya bilang, hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati, karena perkataan saudara menciptakan dunia saudara. Dunia saudara ditentukan dari perkataan saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya.' malam ini mulai belajar berkata-perkata firman. Bagaimana bisa punya pembendaraan perkataan firman? Ya baca Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan. Karena kalau isinya mentega, diteken oleh tekanan, keluarnya apa? Enggak mungkin oli. Itu muziza, prok-prok-prok, tolong dibantu ya. Kalau isinya mentega, ditekan keluarnya apa? Mentega kalau isinya firman, ditekan keluarnya apa? Firman, orang kalau kaget ketahuan isinya apa? Kalau kaget isinya Firman, tuh. pada mulanya adalah Firman. Firman bersama dengan Tuhan. Dari kejadian sampai wahyu dia ngomong. Tapi kalau orang isinya mafia, jorok ya. Ketika kaget, kuntilanak-kuntilanak. Karena yang kaget itu muncul. Apalagi kalau disebutin pacarnya lagi. Di depan istrinya. Neraka 12 itu. Ada seorang hamba Tuhan mengalami meriang malamnya demam. Demamnya Saudara tahu apa? Firman. Dia bahas firman, maka Tuhan berkata kepada para murid-murid. Sampai itu apa istrinya nengokin, ini lagi khotbah dia nih gitu. Saya berdoa agar ketika Saudara dalam keadaan karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Saya sedang ciptakan masa depan saya dengan memperkatakan iman saya. Saya ucapkan perkataan yang baik sama anak saya, sama istri saya, sama diri saya. Bahkan ketika awal pandemi ini, saya dengan iman mengatakan, "Pandemi ini bukan untuk menghancurkan orang percaya. Pandemi ini justru untuk memberkati orang percaya." Saya udah settle dulu di awal. Saya nggak mau dunia yang kasih judul sama pandemi ini. Saya nggak mau koran yang kasih judul sama pandemi ini. Saya nggak mau kata expert yang kasih judul. Saya anak Tuhan, saya yang kasih judul sama hidup saya. Saya yang kasih judul sama iman saya. Saya yang kasih judul sama masa depan saya. Orang mau ngomong apa? Saya nggak mau. Saya kasih judul sama anak saya. Orang bilang, wah anakku -anak. enggak. Anak pendeta, anak Gideon, anak yang diberkati Tuhan. Pandai, cerdas. Bahkan Tuhan pakai lebih hebat dari papanya. Bilang amin dulu dong. Mantap masuk surga saudara. <laughs> Kita cepat saja saudara karena poin saya banyak ada banyak. Menurut survei dari HHHD uh, HHD Research dari sebuah lembaga di Amerika, dari 1100 dokter di Amerika Serikat, kepercayaan terhadap cerita tentang mukjizat yang terjadi di masa lampau. 1100 orang disurvei, 74% mereka percaya ada mukjizat. Kalau kita berpikir dokter nggak percaya mukjizat, ternyata menurut lembaga survei terbaru, mereka percaya ada mukjizat. Pandemi ini membuat orang mencari alternatif kuasa. Pandemi ini membuat orang mencari kemungkinan jalan keluar dari masalah yang menurut mereka game over. 74 persen percaya. Dikatakan kepercayaan bahwa mukjizat masih terjadi. Di, ma di, zaman modern ini dari 1173 persen percaya. Masih ada muzizat. Kepercayaan bahwa agama atau kekristenan memberi tuntunan yang diperlukan dalam menjalani hidup. 72 persen mereka percaya. Berikutnya lagi dikatakan, menanggap, menganggap beberapa penanganan medis mereka yang sulit dan hampir mustahil untuk dilakukan sebagai muzizat dan bukan hanya sains belaka. 55% mereka percaya. Jadi ada banyak kasus di rumah sakit yang tiba-tiba sembuh. Dan mereka nggak bisa jelaskan, mengapa bisa sembuh? Mereka percaya 55% mereka percaya itu campur tangan Tuhan. Itu musisi. Dan berikutnya yang terakhir saudara dikatakan, dokter yang mendoakan pasiennya secara personal. Mereka mulai mendoakan melalui pandemi, 59 persen mereka mulai mendoakan. Hasil survei menyimpulkan bahwa dokter yang dianggap memiliki pemahaman tinggi terhadap sains, tidak selalu bersikap sekuler dan tidak selalu tidak peduli dengan hal-hal yang religius. Lalu pertanyaannya apa? Hari ini kita akan membahas sama saudara, every miracle In the Bible began with a problem. So if you have a problem, you are a candidate for miracle. Setiap masalah yang terjadi di Alkitab dimulai dengan masalah. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah, saudara kandidat penerima mujizat. Karena bagaimana ada mujizat kalau nggak punya masalah? Halo kalau kalau hari saudara punya masalah, engkau yang nonton di rumah, engkau yang nonton di bani, kalau hari ini engkau punya masalah, semakin besar masalahmu, semakin besar muzizatnya Kalau semakin kecil masalahmu, maka semakin saudara mau berkat besar, berkat kecil. Besar, cepat yang gak mikir ya. Langsung belum beres, besar. Saudara mau masalah besar, masalah kecil. Saudara mau berkat besar, berkat kecil. Mau masalah kecil, masalah besar. Suka-suka lu aja. Lu bikin aja gereja sendiri, Alkitab sendiri, lu jadi Tuhan, lu mati sendiri, lu bangkit sendiri. Kalau pengen berkat besar, ya berarti, ya begitu. Kalau ingin melihat perkara besar, prosesnya beda. Kalau pengen dipakai kayak Papa Riaji, sama dipakai kayak Alex Manjuntak beda proses. Beda. Kalau pengen dipakai kayak Papa Riaji, beda. Kalau ingin melihat perkara-perkara hebat dan luar biasa, Tuhan akan proses saudara agar berkatnya, muzizatnya tidak membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Dia akan bersihkan wadahnya. Dia akan bersihkan. Jadi kalau hari ini engkau sedang teriak dan berkata, Tuhan mengapa begitu banyak masalah? Karena Tuhan sedang bersihkan engkau. Tuhan sedang bentuk engkau. Kalau saya minum, gelas bersih atau gelas kotor yang kita ambil? Kalau ada gelas kotor mau saya pakai, saya bersihin dulu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan akan bersihin saudara dulu. Nggak bisa, enggak. Dia akan bersihin saudara dulu dan ketika Tuhan bersihin kita, ada banyak air mata di situ. Ada banyak sakit di situ, ada banyak kecewa di situ. Tapi jangan dilawan. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, lemesin aja saya. Udah lemasin aja, udah say. Gak usah dilawan say. Ah, say. ah say. Kok say begitu sih? Ah. Loh kalau sama Tuhan, kita berantem, siapa yang menang? Kita apa Tuhan? Kalau kita tahu ujung-ujungnya Tuhan yang menang, lemasin aja say. Udah lemasin aja, sama Tuhan deh, eh, ke ngalah. Nah kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menerima muzizat? Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yuk, ini sedikit praktikal. Yang pertama, bagaimana menerima muzizat? Poin yang keempat dikatakan saudara dan saya dalam hidup ini berjalan, bernapas, selama masih hidup memerlukan muzizat. Saya berdoa setiap hari ada muzizat buat saudara. Dikatakan bagaimana menerima muzizat. Yang pertama, name your miracle. Tentukan muzizat yang kau butuhkan dengan spesifik ucapkan apa yang saudara perlukan ngomong sama Tuhan dasar firman Tuhan Matius 20 ayatnya yang ke-30 dan ke-31 ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat lalu mereka berseru Tuhan anak Daud kasihanilah kami ayat yang ke-31 saudara Ayatnya yang ke-32 sama-sama kita baca 3, 2, 1, iya Apa yang kamu kehendaki supaya aku Jadi Tuhan juga demikian ada dua orang buta, mereka dengar Yesus lewat. Mereka bilang, Yesus anak Daud, have mercy on me, kasihani aku. Dan ketika Tuhan datang sama mereka, Tuhan tanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan sedang mengajar kita ketika saudara minta mukjizat, sebutkan mukjizat apa? Spesifik sama Tuhan. Jangan seperti orang di kolam Bethesda. Yuk sama-sama kita baca. Orang di kolam Bethesda mengatakan demikian dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-6, 7 atau ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Enam saudara, maukah engkau? Ayat yang ketujuh sama-sama kita baca, jawab orang sakit itu, Tuhan tidak ada orang yang ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah apa? Jadi kan Tuhan tanya sama dia, maukah engkau? Tapi ini orang bukan jawab bilang yes, kalau saya gampang, mau. Tapi dia malah ngomongin orang lain, tapi ini mau bilang, gimana mau sembuh? Gitu tuh. Mau datang udah nyepus. Gimana? Kalau Yesus untung bukan saya, orang Batak. Kalau seorang Batak saya bilang, eh para di gimana? Kan Yesus jelas tanya, mau sembuh enggak? Kan saya jawab, mau. Mau. Tapi dia bilang, gimana mau sembuh? Gimana naik, udah begini turun. Jangan ketawa, itu lu. Lu banyak begitu. Pendeta tanya, ada masalah apa? Apa yang mau saya doain? Suami saya begini banget, begini, gini. Kamu mau apa suamiku? Suami saya begini, gini, gini. Jawab aja, bertobat. Atau mati, ngomong aja udah. Kan maksudnya ngomong. Maksudnya mati kedagingan. Kan belum beres, masih koma. Jadi fokus sama doa saudara. Minta. Ada banyak orang minta sama Tuhan tapi lihat orang lain. Urusin orang lain. Udahlah. Kecuali saudara ditugaskan sama pemerintah mengurusin urusan orang lain. Silakan. Udahlah jangan kepo sama hidup orang. Tiap hari intip di tetangga. Intip lagi. Najis, udahlah urus aja lah. Saya nggak pernah mau peduli sama orang. Urusan saya urusan saya, ngapain sih urusin orang? Saya aja belum beres, urusin orang lagi. Terlalu banyak urusan saya kok. Bang saya di Swiss belum saya urusin. Rumah saya 5 hektar, belum saya cabutin rumputnya. Amin. Jadi yang pertama, how to receive miracle. Yang pertama, name your miracle. Sebut, minta. Dua orang buta ini, dia nggak bilang mau apa. Hmm, mau apa ya hmm, Udah keburu terbang Tuhan di surga Dia bilang Aku rabuni Aku mau sembuh Kalau hari ini Tuhan tanya sama saudara Apa yang mau kau perbuat bagi? Jangan sebut masalah saudara Cuma bilang Tuhan pulihkan suami saya Tuhan berkati aku Tuhan tanganku sudah penuh dengan laba-laba Tuhan Karena tidak ada yang pernah bergandengnya Tuhan Gampang kok foto, foto taruh di gigimu, tanganmu di sini berdua. Ah. Engkau bilang akhirnya. Ah. Kan orang paling ngomong selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Udah kan gak bohong, cuma akhirnya. <laughs> Ini pendeta ngajar apa sih? <laughs> Dikatakan jadi saudara dan saya name your miracle. Sebut. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa menerima mukjizat Kita cepat saja. Yang kedua adalah confirm your miracle. Pastikan engkau, pastikan mujizat yang kau butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pembelajaran Alkitab. Jadi ada banyak orang minta mujizat tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tiberias Bogor saya nggak pernah lupa ada seorang jemaat maju ke depan minta doa Pak tolong doain saya bilang minta doa apa Pak bagi Tuhan nggak ada yang mustahil kan nggak ada saya bilang bener kan Pak bener bener Bapak nggak bohong kan iya bener nggak ada yang mustahil saya bisa minta apa aja kan? Iya bisa minta apa saja. Pak tolong doain pak. Saya minta sama Tuhan uang satu triliun. Kan gak jelas mintanya. Kalau minta gampang satu triliun juga minta. Kita pakai dua. Ada jemaat di cawang, cawang kencana minta doa. Pak pendeta Tuhan gak ada. Ah oh, ayah kita lebih bilang. Pak pendeta kalau bilang kau doa minta spesifik Tuhan pasti kasih. Saya bilang memang kenapa sih? Kok udah marah-marah udah ngegas aja pagi-pagi. Iya, bisa saya minta sama Tuhan mobil. Tuhan bilang, Pak Pendeta bilang spesifik saya minta mobil BMW warna merah. Dua tahun saya minta, Tuhan gak kasih-kasih. Tuhan gak ada. Kan gak ada pin model rada-rada gini kan bingung kita kan. Karena kalau jawab teologi ya, ngaco udah pasti. Saya bilang sama dia, Tuhan kasih hikmat. Ngomong-ngomong, emang rumah di mana? Rumah di daerah cawang bawah. Oh, kalau sudah tahu cawang bawah tuh rada. Ya. Oh, cawang bawah. Rumah bisa lewat mobil. Boroboro mobil Pak Pendeta, motor aja nggak bisa lewat. Oh, saya mulai tahu nih gilanya di mana. Saya udah tahu nih. Terus saya tanya lagi, rumah sendiri, Boroboro boro rumah sendiri, ngontrak Pak Pendeta. Saya tanya terakhir pertanyaan Pak Mukas, kamu bisa nyetir? Nggak bisa Pak Pendeta. Saya mau tanya nih, kalau Tuhan jawab doanya, yang gila siapa nih? Motor di mana tuh mobil? Ada istri, ada perempuan lihat laki ganteng. Dia dengar Firman, mintalah maka akan Kuberi. Padahal udah punya orang. Tuhan tidak ada yang mustahil bagi ibu. <laughs> eh, Bambang, bukan itu caranya, Bambang. Bukan begitu aturan mainnya. Jadi lihat Firman, lihat Firman. Apa yang saudara minta sesuai enggak, Apa yang saudara minta? Apa kata Alkitab? Apa yang saudara minta saudara bilang Tuhan? Saya nggak suka sama dia. Tuhan berkata, engkau bela aku. Saya berdoa Tuhan, tabrak dia ya, Tuhan, tabrak. Saya minta kereta api lewat ke jalan tol Tuhan. Kereta api langsung terindis dia, terus mundur lagi Tuhan. Terus pesawat terbang, jatuh ke tempat dia Tuhan. Ketika jatuh ke bawah, ada buaya lompat ke situ Tuhan. Pokoknya mati, mati, dia mati. Itu bukan Tuhan, setan itu. Jadi doa sama Tuhan kita cepat saja. Jadi saudara dan saya bisa minta lihat Alkitab ngomong apa, lihat Alkitab ngomong apa. Saudara nggak bisa minta Tuhan, pokoknya saya ini aneh-aneh. Saya punya simpanan, saya berdoa Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus agar simpanan saya tidak pernah ketahuan. Nah kalau Tuhan tutupin sama dong. Itu yang ketawa-ketawa lepaskanlah simpananmu lah. Kayaknya kau senang banget, guys. Jadi Firman kita beri kita cepat saja, saudara. Yang ketiga ini kesukaan saya, request your miracle atau minta sama Tuhan apa yang saudara jadi saudara sebut saudara minta apa yang mau saudara lakukan. Dan kedua lihat Firman Tuhan ngomong apa. Dan yang ketiga dikatakan demikian, saudara Yakobus 4 ayat yang kedua sama-sama kita baca Yakobus 4 ayat yang kedua kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak apa? Karena kamu tidak berdoa. Saudara minta sesuatu tapi tidak punya jam doa, itu sama saja saudara sedang mempermainkan Tuhan. Saudara minta sesuatu tapi saudara tidak memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, itu namanya transaksional. Kalau seorang anak minta sesuatu sama bapaknya, maka anak kecil itu setiap kali minta sama bapak, tiap kali ketemu papanya waktu saya kecil, saya minta sepeda sama papa saya, saya minta sepeda sama mama saya. Setiap kali mama saya bangun tiap pagi, "Ma, udah ada belum sepedanya?" Mama saya memberikan sepeda bukan karena dia mengasihi saya, sebel sama ocehan saya. Tiap hari, "Ma, sepeda, Ma, ma sepeda, ma, ma, sepeda ke toilet, Ma, sepeda, Ma." Lagi tidur sepeda, Ma sepeda terus. Anak kecil tuh hebat ya. Papanya janji beliin sepeda, padahal belum dibeliin sepedanya, dia udah keluar. Papaku mau beliin aku sepeda. <laughs> belum kan, belum? Papa mau beliin sepeda, wih nanti kita jalan-jalan nih muter ya. Dari Jakarta ke Pematang Siantar. Pecah-pecah tuh betis. Berikutnya kita empat, saudara. Kita keempat, kita katakan bagaimana menerima muzizat, Remo, remove all doubt singkirkan semua hirauan. Jangan hiraukan orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat atas hidup Saudara. Katakan amin. Kita buka dasar firman Tuhan Markus 38. Ayatnya yang ke 38 Markus kita lihat sama-sama firman Tuhan Markus 5 38 dan 40. Mereka tiba di rumah kepala di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis meratap dengan suara nyaring 39 saudara anak ini tidak mati tetapi ayat yang ke-40 tetapi apa mereka menertawakan dia maka semua orang itu lalu dibawanya anak dan ayah anaknya ayahnya dan ibu anak itu dan Yesus saja ketika bilang anak ini nggak mati, dia cuman tidur, orang ketawa. Makanya kalau beriman harus firm. Kalau orang mimpi lo, kegedean mimpi lo, jangan terlalu harap yang tinggi-tinggi, jangan drop. Udahlah, gak usah terlalu, jangan terlalu fanatik. Nanti kalau nggak dapet, nanti kamu sakit hati. Jangan, bodoh amat. Kalau firman udah janjikan, dan engkau percaya, maju terus sama Tuhan. Amin saudara. From my Semua ketakutan, kekhawatiran Serahin sama Tuhan Yang saya tahu Tuhan jawab Apapun jawaban itu yang terbaik buat kita Apapun, whatever it is Apapun jawabannya Tuhan jawab ya, Tuhan jawab tidak Tuhan jawab nanti Yang terbaik bagi saudara Yesus pun ditertawakan Ketika dia bilang anak ini tidak mati Hanya tertidur Jadi hari ini supaya saudara menerima musizat Apapun kata orang Jangan pernah hiraukan Maju sama Tuhan dan yang kelima saudara sebelum kita masuk pada poin yang keenam Dikatakan pada poin yang kelima terakhir Bagaimana kita mengalami muzizat Yang kelima Trust the Lord Percaya kepada Tuhan Yesaya 55 Ayat yang ke-8 dan ke-9 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Ayat yang ke-9 Seperti dari bumi demikianlah jalanku dari jalanmu Alkitab katakan dan rancanganku dari rancanganmu Saudara dan saya ada di gereja yang setiap minggu kesaksian demi kesaksian diceritakan katakan Nabi setiap minggu Mengapa saya bilang tema kotbahnya penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias karena Danau Tiberias adalah tempat yang menjadi favorit hampir setengah. 50% Yesus menghabiskan waktunya di Danau Tiberias. Di Danau Tiberias Yesus paling banyak melakukan muzizat. Bukan kebetulan Tuhan kasih nama Tiberias sama Papa Riaji. Ketika saya tanya sama gembala sidang, mengapa nama gereja Tiberias? mengapa nama gereja ini Tiberias? Apa jawabnya? Enggak tahu bagaimana. Pokoknya ketika bangun gereja Tuhan suruh namanya Tiberias. Ibu gembala bilang baca Alkitab walaupun masih bukan orang percaya baru belajar suka sama nama Tiberias. Karena saya percaya panggilan dari gereja ini adalah mengembalikan kuasa dan muzizat, katakan Amin. Agar saudara dan saya yang di dalam Tiberias, saudara dan saya melihat muzizat dinyatakan sempurna. Saya saksikan sama saudara ada begitu banyak muzizat yang besar dan indah, Ibu Esther sakit selama 22 tahun, 22 tahun tidak sembuh. Kemana-mana, kemana-mana, ke dokter dan sebagainya gak bisa sembuh datang artar call. Kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Agar jemaat bisa kembali, saudara bisa maju ke depan dan minta didoakan. Artar call. Sembuh. Terima muzizat, terima perjamuan kudus. Ibu Deborah sakit kanker otak. Dibaptis selam di gereja Tiberias. Kanker otak. Dokter bilang no hope. Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keluar dari kolam baptisan. Cek lagi kanker otaknya. Sudah sembuh. Ibu Deborah, ini lain ibu Deborah-nya, Anak yang bernama Nathanael yang suka diselesaikan oleh teman, teman saya, pendeta Jeffrey. Walaupun lahir koma tiga hari. Saudara, badannya udah mengalami yang namanya koma tiga hari. Diberikan satu set perjamuan kudus dan minyak urapan. Bangkit dari komanya dan sehat. Mengapa saya bacakan ini? Biar saudara imanmu bangkit. Agar apapun keadaan saudara, saudara pulang punya iman. Bahwa tubuh saudara diciptakan oleh Tuhan. Untuk saudara dan saya berkuasa tubuh saudara. Saya mau bilang jangan apa-apa langsung otaknya dokter dulu. Apa-apa doa, doa, tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih impresi ke dokter, go ahead. Saya nggak anti dokter, saya pun juga ke dokter. Tetapi yang pertama saya mau bilang sama saudara, di balik perjamuan kurus dan minyak urapan, ada kuasa yang luar biasa. Amin saudara. Dan berikutnya dikatakan Mr. Jimmy Ang dari luar negeri. Divonis umurnya tinggal dua minggu, lagi-lagi kanker otak. Papa Riaji doakan, melepaskan kutuk anak haram. Kalau di sini ada keluarga atau saudara yang menikah dan melahirkan anak di luar pernikahan yang suci dan kudus, saudara harus mengikuti penyerahan anak. Anak mau diserahkan dulu kepada Tuhan agar setiap kutuk di masa lalu tidak dapat mengikuti dia. Mr. Jimmy Ang menangis, minta didoakan, udah hampir mati dua minggu usianya. Terima tubuh darah Yesus, mukjizat terjadi. Dikatakan yang terakhir saudara, Ibu Hilda, anak dalam kandungannya divonis tidak ada harapan untuk lahir. Pak Pariaji kasih perjamang kurus dan minyak urapan. Saya pengen saudara memahami betapa kayanya Tuhan. Dan betapa Tuhan dapat melakukan apapun yang tidak mungkin, Tuhan dapat buat mungkin. Yang mustahil, Tuhan bisa buat tidak menjadi mustahil. Berkali-kali dalam pelayanan saya di Berias BCP, ada seorang ibu, tumornya ada tiga dalam tubuhnya. Gak bisa ada harapan. Cuman doain tumpang tangan, saya percaya bukan saya. Roh yang dalam diri saya yang menyembuhkan orang itu. Berapa minggu kemudian, pa pa, 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 Dokter cek, gak ada tumornya. Sembuh sempurna sehat. Berapa minggu lalu pendeta Ari dalam kesaksian Bapak David. Ada benjolan dalam tubuhnya. Maju, minta doa akan diberes pada ini Pulang, tidak ada benjolan. Agar hari ini kau tidak lagi takut dan khawatir. Di dalam Yesus, kesembuhan saudara oleh biru-birunya, dinyatakan sempurna. Gue kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita langsung cepat saja saudara. Bap Bapak Daniel Chandra, sakit jantung. Kalau begini saudara, Daniel Chandra, kalau begini lama-lama sakit. Naik tangga, naik tangga. Cuman lima tangga udah sakit karena jantungnya. Dibaptis sama Papa Riaji, karena sakit jantung. Papa Riaji bilang sekarang you jongkok, diri, jongkok, diri. Kalau orang lihat mungkin disetrap kali ya. Padahal cuman mau buktiin, nggak sakit lagi. Sekarang nggak sakit, bahkan menjadi salah seorang GM termuda beberapa orang nggak bisa makan telur, pak nggak bisa makan telur, pak pak Pareji bilang masakin telur. Ih bener begitu memang tesnya, masakin telur. Dimasakin telur, dikasih daging babi sedikit. Nah Itu tambahan saya makan. Istri pendeta Jeffrey, ibu Fruden Simanjuntak. Maka kenapa Jeffrey bagus? kok banyak kan ada Simanjuntaknya di belakang. Kalau nggak suka pulang aja. Uh, Mengapa men 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 anaknya Jaden ganteng? Karena bukan Jeffrey-nya, bukan. Darah si manjuntak itu. Kenapa Alek kurang ganteng? Nah, itu saya nggak tahu. Ada jemaat bilang, Pak, kasihan kan Pak Alek dijelek-jelekin. Saya, kita tuh temenan udah soib. apara apara. Kita udah, udah sama-sama dulu namanya Gilex, Gideon Alex, Iya. Well, kalau saudara orang lama Tiberias, saudara akan tahu mendengar nama Gilek, saudara akan tahu. Itu yang paling gak bener itu ngaco-ngaco gitu. Saya pernah MC berdua sama teman saya, pendeta Alex. ah itu Alex namanya itu pas itu. Pokoknya saya MC sama Alex di Bandung. Saya pimpin penyembahan gantian dia lagu pujian. itu ya, cuman bilang ini mari katakan ku tak pandang dari suku mana katakan asal kau. Saya bilang di belakang, lu gila lu alek like. Lu cuma contohin doang. No. Lu cuma ketawa, gak bisa nyanyi nyong. Saya ambil S2 sama dia, kami di beasiswain bareng sama Pak ya di Harvest Teologi International Seminary, saudara. ada kuliah bahasa Ibrani lanjutan, itu anak kan paling gaya di depan begini. Terus teman saya bilang, ih gila lu Alek ngerti lu. Saya bilang, lo jangan tertipu. Saya tanya, lu ngerti gak? nggak? Enggak nyong. Udahlah. Saya sama Alek udah bener-bener, ya udahlah waktu lahir kami dipisahkan. Saya pernah main ke rumahnya. Saya lihat foto papa, jangan-jangan papa saya. Jangan-jangan bokap gue deh. <laughs> jadi saya pelayanan jadi host, ngobrol di mimbar. Apa nama lo? Alek, gue siapa? Gideon. Apa marga lo? Si Manjuntak. Nama oh, tiku, ada begini, saya bilang sih. Sampai di mana kuat bahasa saya, saya lupa. Jadi saya mau, mau bilang sama saudara bahwa saudara dan saya yang ada di tempat ini, jangan takut, percaya ada muzizat. Sesuatu yang hebat sedang terjadi buat saudara. Kuasa Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini kasih kemuliaan buat Tuhan kita ya saudara dikatakan yang Bapak Melki Matindas anak yang mengalami bocor jantung bocor jantung klep nggak mungkin bisa sembuh dibaptis dikasih perjamuan kudus Tuhan memberikan kesembuhan jantung yang baru sempurna sehat Amin saudara yang terakhir saudara bagaimana saudara dan saya dapat dikatakan mengapa Tuhan menunda keberangkatannya ke surga Alkitab katakan untuk memberikan saudara dan saya damai sejahtera untuk memulihkan untuk membuktikan bahwa tanpa Tuhan apa yang kita kerjakan sia-sia. Yang keempat, Alkitab katakan untuk saudara dan saya memberikan mukjizatnya. Yang dikatakan yang kelima, yang terakhir saudara, untuk membuktikan kalau Tuhan kasih atau Tuhan berikan berkat buat saudara. Berkatmu sempurna. Sama-sama bilang sama saya kalau Tuhan sudah berkati. Pasti sempurna. Amin. Berapa banyak tempat ini yang percaya Tuhan kalau berkati nggak setengah-setengah? Berapa banyak tempat ini yang percaya kalau Tuhan bekerja tidak setengah jalan? Berapa banyak tempat ini kalau Tuhan bela sampai selesai? Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita buka firman Tuhan, Yohanes 21, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yohanes 21, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Sama-sama kita baca, 3, 2, atau kita lihat dulu ayatnya Simon Petrus naik ke perahu itu. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu. Ya, Simon Petrus. Penuh ikan-ikan besar. Seratus. Banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu. Jalannya itu tidak apa? Tidak koyak. Saya mau bilang saya sama saudara, sekali mendebar jala 153. Saudara pasti sudah sering dengar di mana-mana. Di gereja Tiberias mengatakan Ani Elohim. Aku adalah Tuhan yang mau saya bilang sama saya, yang ingin saya garis bawain sama saudara. Ketika saudara ikut Tuhan, bukan hanya damai sejahtera Tuhan berikan, bukan hanya Tuhan memulihkan saudara, bukan hanya Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, bukan hanya mujizat Tuhan sediakan bagi saudara. Tetapi kalau saudara ikut Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi saudara, dan saudara mengikuti rencananya, maka berkatmu pasti sempurna berkatmu sempurna. Tuhan akan mengatur berbagai macam cara untuk ada kebetulan demi kebetulan. Muzizat demi muzizat, pertolongan demi pertolongan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Katakan amin. Berkat Tuhan atas saudara sempurna. Tidak dapat tertukar, tidak dapat diambil, tidak dapat tergantikan. Kalau Tuhan sudah mau kasih sama saudara, enggak ada satu pun yang dapat stop itu. Walaupun mungkin bos saudara pengen ganti saudara. Tapi Tuhan punya satu beribu satu cara untuk memberkati saudara. Tuhan punya bermacam-macam cara untuk tolong saudara. Buka jalan buat saudara. Amin. Saya simpulkan khotbah saya. Mengapa Tuhan tidak langsung naik ke surga? Apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias? Yang pertama untuk memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Yang kedua untuk menyatakan kepeduliannya terhadap murid-muridnya yang gagal dan memulihkannya kembali. Yang ketiga untuk membuktikan bahwa tanpa Tuhan selama Petrus hidup dalam kekecewaan. Murid-murid dalam kekecewaan tebar jalan gak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan beserta dengan mereka sekali tebar ikan masuk ke dalam Jaring mereka Untuk membuktikan bahwa manusia selama masih hidup Bernapas, berjalan Saudara dan saya memerlukan mukjizat. Doa saya setiap hari ada mukjizat baru diberikan buat saudara. Hari demi hari Tuhan kenyangkan saudara dengan mukjizat demi mukjizat. Dan yang kelima, kalau Tuhan memberkati saudara, berkat saudara sempurna. Jangan iri sama berkat orang. Jangan pikirin berkat orang, pikirin berkat saudara. Setia sama Tuhan, maju terus sama Tuhan. Kalau bertobat jangan setengah-setengah, 100% bertobat. Kalau saudara mau ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan. Kalau saudara mau benar-benar setia sama Tuhan, setia sama Tuhan. Whatever the price will be. Berapapun harganya dikucilkan, diledekin, dibilang lu kan so suci, so apa. Bodo amat, maju terus. Saya berdoa agar malam hari ini saudara pulang masing-masing apapun yang menjadi kebutuhan keperluan saudara. Saudara pulang bawa muzizat. Saudara pulang bawa jawaban doa. Kita kasih ketepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.